Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba' al-huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Hadrat al-fadil, hadrat al-mukarramin yang kami hormati, Bapak Agung Karnadi, Ketua DPD Hiswana Migas Jateng DIY beserta seluruh jajaran pengurus yang telah terpilih dan siap mengemban amanah. Yang kami hormati Bapak Dwi Puja Aristia selaku Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga dan seluruh perwakilan dari Pertamina yang rawuh, para keluarga besar, anggota keluarga besar Hiswana Migas dari berbagai DPC dan juga seluruh tamu undangan yang tidak dapat disebut satu persatu, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya, dalam kesyukuran, dalam kenikmatan, dalam kemudahan, saya dipesan betul oleh Pak Agung untuk mengajak kita semua bersyukur atas segala nikmat Allah dan kemudahannya. Semua rangkaian musda berlangsung dengan sebaik-baiknya dan kita semua telah menutup tadi bersama Bapak Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga musda kali ini dan insya Allah mudah-mudahan menjadi keberkahan selanjutnya bagi jajaran Hiswana Migas untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia di DIY dan Jateng pada khususnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Sahih Ibnu Huzaimah diriwayatkan pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sedang berada di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian beliau menundukkan kepala dan tampak air mata mengalir di pipi beliau. Tidak lama kemudian beliau mengangkat kepalanya dan tersenyum. Maka para sahabat pun bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mengapakah engkau tadi menunduk dan menangis? Kemudian engkau angkat kepalamu memandang kami dan engkau tersenyum." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Diperlihatkan kepadaku dua orang dari kalangan umatku di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu menggugat yang lain, yang satu menuntut yang lain. Yang menggugat berkata, 'Ya Allah, engkau adalah Al-Malikul Adl, penguasa yang adil, Al-Hakamul Adl, hakim yang adil. Maka ya Allah, adililah di antara aku dan saudaraku ini. Dia di dunia, wahai Allah, telah merugikan aku, telah menyakiti aku, telah melanggar kehormatanku, telah mengambil sebagian hakku. Maka putuskanlah di antara kami dengan adil.' Hamba yang digugat menunduk, malu dan menangis di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersedih dan menitikkan air mata. Karena ada dua di antara umatku, yang satu menggugat yang lain sampai yang digugat merasa sangat sedih dan malu di hadapan Allah."
Tetapi kemudian Allah Jalla Jalaluh berfirman kepada orang yang menggugat, kepada orang yang menuntut, irfa' ra'saka ya fulan, angkat kepalamu wahai hambaku. Hamba itu mengangkat kepalanya, melihat ke atas, lalu dilihatnya sebuah istana yang sangat indah di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya tidak tampak karena saking besarnya istana di dalam syurga itu. Di sekelilingnya taman-taman yang begitu indah. Dan di bawahnya mengalir sungai-sungai yang begitu jernih. Dia bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, tabarakar rahman, li ayyi nabiyyin hadzal qasr ya rabbi, ya Allah, indah sekali, luar biasa, ini istana milik nabi siapa ya Allah? Rabb kita menjawab, bukan, tidak harus seorang nabi yang memiliki istana ini. Lalu orang itu bertanya lagi, fali ayyi siddiqin hadzal qasr ya rabbi, kalau begitu milik orang siddiq yang mana istana ini ya Allah? Faqala jalla jalalu, Allah berfirman lagi, tidak harus orang siddiq yang kedudukannya di bawah para nabi yang memiliki istana ini. Fali ayyi syahidin hadzal qasr ya rab, maka kalau begitu ini milik orang syahid yang gugur di perjuangan yang mana ya Allah? Ada istana seindah ini dalam syurga. Kata Allah, tidak harus seorang syahid yang memiliki istana ini. Kalau begitu, kata si hamba, ini istana untuk siapa ya Allah? Rabb kita Jalla Jalaluh mengatakan, istana ini diperuntukkan bagi siapapun yang mampu membayar harganya. Dengan berseri-seri orang itu menjawab, fakam min samanihi ya Rabb, berapa ya Allah harganya? Berapa harga istana ini? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ta'fu an akhika walaka hadzal qasr, kalau kamu mau memaafkan saudaramu, ini istana di dalam syurga ini menjadi milikmu. Orang itu mengatakan, al'an ya Rabb, Qad afautu anhu. Ya Allah, sudah. Sekarang saya sudah maafkan saudara saya ini. Sekarang sudah saya maafkan saudara saya yang satu ini. Maka Allah Jalla Jalaluh memerintahkan, kamu, wahai yang telah memaafkan, menempati istana ini dalam syurga, karena istana ini bernama Qasrul Af, istana kemaafan. Dan engkau, wahai yang dimaafkan, tempatmu adalah di hadapan istana ini, karena aku telah mencabut segala dendam dan dengki dari kedua hati kalian, dan kalian kembali menjadi saudara di dalam syurga. Tabaraka rahman. Kisah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengandung beberapa pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, di hadapan Allah Jalla Jalaluh kelak ada pengadilan untuk mengadili semua yang belum selesai di antara hamba yang satu dengan hamba yang lain. Kalau kemarin di acara bersama bapak-bapak dari DIY siang, sudah kita bahas bagaimana orang bangkrut itu, yaitu orang yang datang kepada Allah membawa pahala sholat begitu besar, pahala puasa begitu besar, pahala sedekah begitu besar, tetapi di hadapan Allah ada yang menggugatnya sehingga kemudian pahalanya dipakai untuk membayar kesalahannya kepada orang. Sampai pahala itu habis, ternyata masih banyak yang menggugat karena pernah digunjing, karena pernah dihardik, karena pernah dicaci maki, karena pernah diolok-olok, karena pernah diambil haknya, karena malah dilanggar segala yang menjadi kepentingannya misalnya. Maka habis pahalanya, lalu diambillah dosa-dosa orang yang dirugikan, diberikan kepadanya. Fadzalikal muflis, itulah orang yang bangkrut. Itulah pengadilannya Allah yang maha adil, dan itu akan terjadi pada kita semua, di mana ada yang akan menggugat dan ada yang akan digugat dalam urusan yang sebesar-besarnya sampai yang sekecil-kecilnya.
Itulah dahulu para ulama memperingatkan kita sampai-sampai bahwa menghadap Allah membawa 1000 dosa kepadanya bisa jadi lebih ringan daripada menghadap Allah dengan membawa 1 dosa kepada sesama yang disebut sebagai hakul adami. Itulah kenapa kalau ada yang meninggal, selalu ada pengumuman dari ahli waris, barang siapa di antara bapak ibu yang masih ada urusan hak adami dengan almarhum, mohon segera menghubungi ahli waris untuk dapat diselesaikan, atau jika diridhokan, diikhlaskan, maka keluarga mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Karena hatta orang yang mendapatkan pahala tertinggi dalam amal dunia berupa kematian di jalan Allah sebagai seorang syahid, syuhada, itu kalau masih ada hubungan muamalah seperti utang piutang, maka belum bisa mendapatkan haknya untuk menempati syurga tanpa hisab. Saking besarnya urusan dengan sesama. Pelajaran yang kedua dari kisah yang tadi kita paparkan adalah bahwa dalam pengadilan Allah ada orang-orang istimewa yang Allah tidak hanya menjadi hakim dalam perselisihannya dengan orang, tetapi Allah menjadi pembelanya. Seperti dalam kisah tadi, tidak cuma diadili dengan cara diambil pahalanya diberikan kepada yang menggugat, tetapi Allah malah menawarkan sebuah istana di dalam surga untuk yang menggugat supaya mau memaafkan si tergugat. Kalau begitu tergugatnya pasti istimewa. Karena apa? Sampai dibela oleh Allah. Sampai Allah tidak hanya menjadi hakim, tetapi menjadi pembela bagi si tergugat. Itu nikmatnya menjadi tergugat yang dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka itu? Para ulama menjelaskan di antaranya yang pertama, tergugat yang akan dibela Allah di pengadilannya di akhirat ketika kita nanti berhadapan dengan gugatan orang adalah para kekasih-kekasihnya. Para wali-walinya. Tentu agak sulit ini menjelaskan. Kata Gus Baha, Allahu Yahfadhu, cita-cita akhir zaman itu kalau bisa jadi wali. Meskipun Bapak Ibu tentu banyak yang jadi wali murid. Tetapi jadi wali itu memang cita-cita. Artinya nanti ketika dalam pengadilan Allah bukan cuma menjadi tergugat dan tersangka, tapi dibela oleh Gusti Allah. Seperti kisah ini. Kalau kita kemudian membaca dalam Al-Quran Al-Karim, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wahum yattaqun. Ingatlah bahwa para kekasih Allah itu cirinya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kekhawatiran itu tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tidak perlu khawatir berlebihan. Kesedihan itu tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu, tidak perlu sedih berlebihan. Itu ciri kekasih Allah. Dan ini pengertian bahagia menurut Quran. Bahagia menurut Quran itu bukan banyak senengnya, Pak. Bahagia di dunia menurut Quran itu bukan banyak seneng. Bahagia menurut Quran itu tidak terlalu khawatir dan tidak pula bersedih hati. Itu bahagia. Itu kalau di dalam dunia seni itu juga begitu. Barang seni yang bagus itu bukan yang banyak pujiannya, tapi yang tidak bisa dikritik. Jadi benda seni yang otentik, yang bagus itu kan bukan yang banyak pujiannya, tapi yang tidak bisa dikritik. Engkang boten saged dipun cacat. Oh, saya karena bergelut dengan teman-teman apa paguyuban budaya di Pamitriwiji dan lain sebagainya, kita itu kalau menilai misalnya keris dari era Jenggala, dari era Pajajaran, dari era Majapahit, sampai dari era Mataram, kemudian dari Surakarta, Yogyakarta. Jadi ajaran awal yang harus difahami, sesuatu itu otentik kalau tidak bisa dicacat, bukan kalau banyak pujiannya. Jadi ini, kekasih Allah itu tidak ada khawatiran, tidak pula bersedih hati. Mereka adalah orang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Ketika kita menjalani ibadah Ramadan kemarin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 goals yang ditetapkan Gusti Allah. Yang pertama yang paling banyak diulas oleh para asatid, oleh para ustadz, oleh para mubalik adalah la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Tetapi ada yang kedua di ayat ke-185, wala'allakum tashkurun, supaya bersyukur. Dan ada yang ketiga di ayat ke-186,
la'allahum yarsyudun, supaya mendapat irsyad, mendapatkan bimbingan selalu. Siapa yang mendapatkan bimbingan selalu itu? Sama tadi, wali, kekasihnya Gusti Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang memusuhi wali-waliku, aku menyatakan perang kepadanya. Siapakah wali-waliku? Allah mengatakan, orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang paling aku cintai, yaitu yang fardu, dan dia terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, kata Gusti Allah, aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, aku menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, aku menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Itu kekasihnya Gusti Allah. Ketika seluruh anggota badannya yang mendirect adalah langsung Gusti Allah. Yang menggerakkan matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya kepada segala sesuatu yang diridhoi oleh Gusti Allah. Nah, ini yang pertama. Syarat untuk nanti ketika ada pengadilannya Gusti Allah, tidak cuma jadi terdakwa, tetapi dibela oleh Gusti Allah. Yang kedua, kata para ulama, adalah orang yang meskipun tidak mencapai derajat kekasihnya Gusti Allah, tetapi mau berjuang untuk jalannya Gusti Allah. Agamanya Gusti Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong agamanya Gusti Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan telapak kaki kalian. Nah, mudah-mudahan kalaupun tidak termasuk yang pertama, kita termasuk yang ini. Tetap bisa menolong agamanya Gusti Allah. Nanti saya ditanya, loh, kalau orang Hiswana Migas nulung agamanya Gusti Allah, gimana caranya Ustaz? Ya musolanya agak besar, Pak. Di SPBU itu kalau musolanya nyaman, besar, tempat wudhunya bagus, baik. Wah, orang musafir itu seneng, gitu ya. Mampir, kemudian bisa sholat di situ, beribadah di situ. Toiletnya juga memadai, bisa untuk bersuci, toharohnya sempurna, ya, tidak terciprat najis, tidak terkotori. Wah, nikmat sekali. Ketika kemudian ada yang mengisi, ya, mulai dari nol, ya wan, al-afu, ana dari condet, bukan dari nol. Maksudnya, bensinnya wan, oh al-afu, ana kira dari Pertamina, kenapa dari nol, gitu ya. Guyonannya orang Betawi kalau ada yang bilang dari nol. Kalau petugasnya ramah, petugasnya baik, Masya Allah. Ya, menjadi satu kebaikan besar dalam mengingatkan di... Oh, saya itu memimpikan misalnya petugas SPBU itu saya pernah ketemu juga itu. Ketika ngisi masuk waktu sholat kemudian mengatakan, Bapak kalau berkenan mau sholat, di sini tersedia musola dan tempat wudhu yang memadai. Monggo Pak. Nah, jadi ingat gitu ya. Habis pas kemudian ngisi ternyata diingatkan sholat sama petugasnya. Masya Allah. Ya. Intang surullaha yang surkum. Wa yusabbit aqdamakum. Ya. Kalau kamu menolong agamanya Gusti Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan telapak kakimu. Memudahkan orang dalam berkebaikan. Memudahkan orang dalam berbagai aktivitas, dalam menunjang, ya, segala hal yang menjadi ketaatannya kepada Gusti Allah. Itu luar biasa. Ketika kemudian misalnya petugas SPBU-nya itu ditambahi satu SOP mendoakan gitu ya. Sudah selesai ya Pak, semoga selamat di perjalanan, jangan lupa berdoa. Indah sekali gitu ya. Dan itu bagian dari syiar kebaikan yang akan sangat menjadi nilai plus, added value bagi Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang kedua ini. Intang surullah yang surkum, wa yusabbit aqdamakum. Yang ketiga adalah dibela oleh Gusti Allah itu karena kita saling berukhuwah, saling bersaudara,
karena Allah ukhuwah ya, saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Gusti Allah, berpisah karena Gusti Allah. Seperti Bapak Ibu yang kompak di dalam musda, ya, bersaudara semuanya, memilih kepemimpinan semuanya dalam rangka untuk maju bersama, dengan goals bersama, tujuan bersama, lebih-lebih karena hubungan persaudaraan yang kita ingin bukan cuma di dunia, tapi mudah-mudahan nanti sampai bertetangga di surganya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi pengikat kita supaya dibela Gusti Allah di dalam pengadilannya yang sangat teliti, yang sangat detail kelak di akhirat di sisi Allah. Yang ketiga pelajarannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata di dalam surga ada yang namanya Qasrul Af, istana maaf. Dan istana maaf itu bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang yang memaafkan di dalam pengadilannya Gusti Allah. Maka kalau kita mencicil mudah memaafkan bagi sesama sejak di kehidupan dunia, maka tentunya kita akan menjadi orang yang menikmati suasana istana kemaafan itu sejak di dunia pula. Mungkin Bapak Ibu di dalam lingkungan kerja memiliki anak buah, memiliki pekerja, memiliki karyawan, dan lain sebagainya. Kemudahan dalam perkara ini menjadi kebaikan besar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, 10 tahun aku bekerja di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun sejak diserahkan ibundanya di usia belasan ketika Rasulullah hijrah sampai Rasulullah wafat. 10 tahun aku bekerja di rumah Rasulullah SAW. Selama 10 tahun itu aku belum pernah mendengar Rasulullah mengucapkan dua kalimat. Apa kalimatnya? Yang pertama, kenapa kau lakukan ini? Belum pernah, kata Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan begitu kepadaku. Dan belum pernah pula beliau mengatakan kepadaku, kenapa tidak kau lakukan yang ini? Itu juga belum pernah. Saya membayangkan, lah terus bagaimana Rasulullah sebagai juragan kepada anak buah yang beliau tidak pernah mengucapkan dua kalimat ini. Kenapa kau lakukan ini dan kenapa tidak kau lakukan ini? Belum pernah, kata Anas bin Malik. Kita kayaknya kok ya mustahil ya begitu ya. Sama orang-orang yang bekerja bersama kita, bekerja dengan kita itu. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa tidak kau lakukan ini? Tapi itu memberi gambaran yang luar biasa kepada kita bagaimana seorang yang begitu penuh ya, pengertian, penuh kesabaran kepada yang bekerja bersamanya. Tentu tanpa menafikan bagaimana mensosialisasikan job description, mensosialisasikan kontrak supaya yang bersangkutan juga bekerja sesuai SOP yang telah disepakati. Tetapi bagaimana memudahkan urusan orang itu menjadi salah satu pintu surga yang luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, hurrima ala nari, kullu hayyinun, layyinun, sahlun, qaribun. Rawahu Muslim. Aihwa sahih. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, diharamkan masuk neraka. Jadi dapat stempel haram masuk neraka. Dapat sertifikat haram masuk neraka. Siapa? Kullu hayyinun. Semua orang yang hatinya lembut, mudah tersentuh, mudah terenyuh, mudah terketuk, mudah berempati. Layyinun, yang lembut dalam tutur kata dan perilaku. Ngomongnya tidak keras dan kasar, ngomongnya tidak menyakiti telinga maupun hati. Layyin. Sahlun, yang suka memudahkan urusan orang. Yang suka memudahkan urusan orang. Qaribun, yang mudah akrab dan diakrabi. Jadi setempel haram masuk neraka pada siapa? Orang yang hatinya lembut, mudah tersentuh, perilaku dan tutur katanya baik, tidak menyakiti, suka memudahkan urusan orang, dan mudah akrab serta mudah diakrabi oleh orang lain. Ini
tentu menjadi satu bagian dari bagaimana kita menempa diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan jaminan tidak masuk neraka itu lebih selamat daripada jaminan masuk surga. Jadi Bapak Ibu, jaminan tidak masuk neraka itu lebih keren daripada jaminan masuk surga. Karena kalau masuk surga itu ada tiga kemungkinan. Masuk surga tanpa hisap, masuk surga dengan hisap, lalu amal solehnya lebih banyak daripada amal salah sehingga langsung masuk surga. Atau masuk surga dengan hisap, sehingga ternyata amal buruknya lebih banyak, dosanya lebih berat. Maka sebelum masuk surga, nomor tiga ini harus mensucikan diri di neraka dulu. Makanya doa-doa kita yang sapu jagat itu pasti endingnya waqina adzabannar. Jagalah kami dari api neraka. Karena jaga dari api neraka itu artinya langsung masuk surga. Tidak ada alternatif lain. Tetapi kalau cuma wa adkhilnal jannah, masukkan kami ke dalam surga, itu masih ada kemungkinan mampir di neraka. Dan mampir di neraka itu meskipun mampir tidak enak, Pak. Lebih tidak enak daripada mampir SPBU yang toiletnya kotor. Itu jelas. Jadi ini yang luar biasa dijamin untuk tidak disentuh api neraka. Kullu hayyinun layyinun sahlun qaribun. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa dalam suasana halal bihalal di bulan Syawal yang luar biasa ini. Sebagai rasa syukur kita telah melewati bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal soleh ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai insan yang bertakwa menghadapi tantangan 11 bulan yang lebih berat. Karena kalau Ramadan itu semuanya kondusif, semuanya nyaman, semuanya mudah di dalam berketaatan dan susah dalam bermaksiat. Tapi kalau 11 bulan ini tantangannya bukan cuma hawa nafsu yang kita dilatih untuk menaklukkannya selama Ramadan, tetapi juga berbagai dorongan dan tarikan negatif internal maupun eksternal yang kemudian sudah diumbar bebas oleh Allah, tidak seperti di bulan Ramadan di mana dia dibelenggu. Maka modal dari ketakwaan yang ditarbiahkan oleh Allah di bulan Ramadan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan menjadi bekal mengabdi di bulan Syawal dan seterusnya ini, sampai kita bisa mengucapkan seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, manasikku, hidupku, matiku, semuanya adalah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian sebagai pengingat bagi diri kami pribadi untuk melanjutkan ketaatan di bulan-bulan berikutnya, melanjutkan produktivitas, melanjutkan berbagai terobosan untuk melayani umat sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Allah, juga kepada bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Dan dalam suasana ini kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kullu am wa antum bi khair, kepada Bapak Ibu sekalian, meskipun mungkin baru ada yang pertama kali jumpa, mungkin jumpa pertama sudah menimbulkan prasangka-prasangka. Mungkin jumpa pertama sudah menimbulkan beberapa hal di dalam hati yang tidak nyaman. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam kata-kata pun demikian ada banyak yang melukai. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk maafkan kami. Dan tentu ini perjumpaan yang kita harap. Nanti Bapak Ibu kalau sudah sampai di surga kok tidak ketemu, tolong kami dicari, Pak. Siapa tahu Bapak Ibu bisa memberi syafaat kepada kami. Itu Salim Afillah pernah ngisi tausiah halal bihalal di Swana. Tolong ya Allah, kok ini belum kelihatan di surga. Tolong dikumpulkan bersama kami di sini. Nah, mudah-mudahan dengan itu Allah menolong kami di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami haturkan. Tadi sekaligus amanah untuk mimpin doa aja, Mbak aja. Kita berdoa bersama-sama juga untuk keberkahan musda kali ini dan untuk kepemimpinan Pak Agung Karnadi beserta jajaran di DPD Biswana Migas DIY Jateng, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk
selalu memberikan yang terbaik, memberikan sumbangsih bagi ya, organisasi, bagi bangsa, bagi negara, dan juga bagi rekan-rekan para mitra ya, dalam bisnis yang kita niatkan semuanya untuk ibadah dan sangu akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Warda Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya qadiyal hajat, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa usmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil 'ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wa najatan min nar wa 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata mal abrari 'aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Subhana rabbina rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Selamat untuk DPD Hiswana Migas Jateng DIY, selamat berkarya, selamat bertugas. Mudah-mudahan selalu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, membimbing langkah-langkah Bapak Ibu, memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.